Di episode sebelumnya, Seng Chuan benar-benar menembak Jang Gun. Tidak diketahui apakah Jang Gun terluka. Seng Chuan pun langsung bertolak menemui bapaknya. Akan tetapi, bapaknya sudah tidak ada di ruangannya. Seng Chuan pun mulai bermimpi bahwa dia kelak akan menjadi pewaris perusahaan Dosin, menikmati kekayaan dari kehidupan Tayong. Tetapi, penglihatannya teralihkan ketika ia melihat buku bersampul emas. Betapa ruasnya ia melihat surat wasiat itu tidak ada namanya sama sekali. Si bapak tidak mewariskan perusahaan kepada Tayong. Tak lama kemudian si bapak datang menanyakan perihal kedatangan putranya yang secara mendadak. Tak disangka Seng Chuan meminta bantuannya untuk menghubungi keluarga Jang Gun bahwa ia akan mengatasinya sendiri. Namun ia masih diliputi kegelisahan tentang isi surat wasiat tersebut. Scene beralih, Seng Chuan mendatangi Jang Gun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit milik bapaknya. Awalnya, ayah dan ibu Jang Gun sangat marah karena perilaku kasar Tayong menyakiti putranya. Kemudian, Seng Chuan menjelaskan tentang kebenaran yang sebenarnya, bahwa Jang Gunlah perundung yang selalu menyiksa Seng Chuan. Menurut Tayong, Jang Gun pantas mendapatkan penderitaan yang dialami oleh Seng Chuan. Yang belum apa-apa ia sudah merengek kesakitan setelah perbuatannya kepada Seng Chuan tidaklah sepadan. Di samping itu, Tayong sangatlah ketakutan setelah apa yang dialaminya saat ini begitu berat. Ia pun mempertanyakan kenapa Seng Chuan menolongnya. Tayong tak mengerti ucapan dari Seng Chuan yang merasa bersalah atas Tayong harus menggantikan posisinya. Seng Chuan pun berpesan pada Tayong bahwa dia tidak boleh memberitahu kejadian ini kepada orang tuanya yang akan membuat mereka khawatir. Jika selama ini Seng Chuan kerap dibulbul karena merupakan anak golongan miskin. Bersamaan dengan hal itu, Ah Mu In terus meminta keluarga Seng Chuan untuk segera membayar tunggakan rumah yang sudah berbulan-bulan tak kunjung dibayarkan. Membuat pemilik rumah itu murka dan kesal terhadap mereka. Tayong yang baru saja pulang tak mempedulikan mereka. Di luar sana, Seng Chuan masih melihat keributan itu yang tak kunjung berhenti. Ia bahkan melihat sang ayah terus memohon dan berlutut kepada mereka. Mengingatkannya pada kejadian di sekolah. Alih-alih menghentikannya, Seng Chuan malah berkata bahwa ia menukar orang tuanya adalah pilihan yang tepat. Di rumah sakit, Jang Gun masih kesal terhadap Tayong. Ia pun mempertanyakan kenapa Yeo Jin begitu tertarik dengan kehidupan Tayong belakangan ini. Sontak saja, Jang Gun terkejut dengan ucapan yang dilontarkan oleh Yeo Jin, bahwa ia ingin membunuh Tayong. Meski bercanda, Jang Gun cukup terkejut dengan perkataannya. Menariknya, Yeo Jin mengetahui jika Tayong dan Seng Chuan lahir di hari yang sama. Membuatnya semakin tertarik akan hal itu. Keesokan harinya, ayah Seng Chuan akhirnya mendapatkan pekerjaan kuli bangunan. Sayangnya, ia cukup ragu dengan pekerjaan barunya itu membongkar paksa bangunan mereka yang sejak tadi menuntut aksi pembongkaran tersebut. Bahkan, ia tak sadar hampir saja diserang oleh pendemo. Kemudian, ia pun tak sengaja menemukan dompet pekerja lain. Dan melihat putri dari si bapak itu yang ternyata sudah meninggal. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Nara, sahabat dari Juhi. Karena besok adalah hari ulang tahun sang anak, si ayah pun tak lupa untuk membelikan kue ulang tahun untuk Seng Chuan. Berbeda dengan Seng Chuan yang asli, tak henti-hentinya mendapatkan hadiah yang banyak dan melimpah dikelilingi kemewahan. Yang saat ini akan diadakan pesta ulang tahun Tayong yang begitu mewah. Lalu, Sin beralih pada Juhi tak sengaja bertemu dengan nenek tua yang mengetahui rumah dari Seng Chuan. Si nenek juga mengenal keduanya yang membuat Juhi cukup terkejut. Si nenek meminta bantuan pada Juhi untuk memberikan surat ini pada Tayong. Jauh dari kesan mewah atau glamor, Tayong hanya merayakannya dengan sederhana bersama si ibu.
Bahkan ia tak membutuhkan uang dari si ibu yang seharusnya dialah yang paling membutuhkannya. Satu pelukan dari si ibu membuatnya sangatlah bahagia. Ia masih tak percaya bahwa ia mempunyai ibu yang sebaik ini. Seketika si ibu pun menangis dengan ucapan Tayong. Akhirnya kembali seperti dahulu. Ketika si ibu bertanya tentang kondisinya yang memar, Tayong pun mendengarkan perkataan dari Seng Chon untuk tidak memberitahukan semuanya. Tak lama kemudian datanglah Juhi ke rumah Seng Chon untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan tak lupa memberikan hadiah untuk Seng Chon. Hal itu membuat kebingungan keduanya. Untuk pertama kalinya Seng Chon mengajak seorang teman ke rumahnya. Juhi yang pertama kalinya pun merasa takjub dengan prestasi yang dimiliki oleh Seng Chon. Ia juga tak menyangka jika Seng Chon sangatlah mahir menggambar. Lantas Tayong pun memberikan komik kesukaannya pada Juhi. Selain itu, Juhi terkejut dengan Seng Chon meminta bantuannya untuk mengerjakan tugas bersama bahasa Korea. Seng Chon dikenal sangat pintar, ia sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas bersama orang lain. Sehingga membuat kebingungan Juhi. Tiba-tiba muncul kecoa yang membuat keduanya ketakutan. Mereka pun menjadi gugup satu sama lain. Melihat kecoa itu muncul kembali, Juhi pun mengambil tindakan cepat untuk membunuh kecoa tersebut. Awalnya Juhi tak ingin datang ke pesta ulang tahun Tayong dan lebih memilih Seng Chon. Namun secara tak terduga ia pun mengajak Seng Chon untuk hadir ke pesta Tayong. Untuk yang pertama kalinya dalam hidupnya, Seng Chon akhirnya bisa merayakan ulang tahunnya yang begitu mewah. Bahkan memberikan hadiah untuk si bapak yang akan membuatnya senang. Di mana ia menabungkan uang jajannya dan mencoba menjadi penawar umum bioteknologi Dosin yang saat ini perusahaan si bapak sedang mencetak sejarah. Ia pun cukup kewalahan harus mengingat setiap orang-orang penting yang menghadiri pestanya. Sehingga membuat Hyojin semakin tertarik dengan kehidupan Tayong yang akhir-akhir ini sangatlah berubah. Lantas Seng Chon pun meminta maaf atas ucapan kasarnya itu tempo hari. Keanehan dirasakan oleh Juhi melihat tingkah Seng Chon yang sangatlah berbeda. Mendadak Seng Chon terkejut dengan ia harus memainkan piano dengan lagu kesukaan ibu tirinya. Secara tiba-tiba Tayong langsung duduk dan memainkan piano tersebut. Hal itu menjadi pusat perhatian bagi semua tamu yang hadir. Membuat keanehan si ibu tiri itu. Ia juga merasakan keanehan kenapa ia bisa bermain piano dengan sangat mahir. Seakan-akan ada yang menariknya. Ia juga tak lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Tayong. Seng Chon pun menyadari jika bakat dan kebiasaan mereka tidaklah tertukar. Lalu datanglah Juhi untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tayong. Ia pun baru teringat jika seorang nenek tua memberikan surat kepada Tayong. Seketika Seng Chon pun sangat panik setelah membaca surat dari si nenek yang ternyata ada kekurangan di pertukaran kehidupan itu. Yang dimana mereka berdua bisa bertukar kembali jika salah satu dari mereka bertemu orang tuanya di hari ulang tahun. Maka kehidupan mereka akan kembali seperti semula. Ia pun sangat panik dan ketakutan, takut jika Tayong asli bertemu dengan si bapak. Si nenek pun berharap jika ini belum terlambat. Saking paniknya, Seng Chon tak menyadari jika surat itu telah terjatuh. Di samping itu, Hyojin bertemu dengan Tayong yang asli, bahwa ia sedang dicari-cari oleh Tayong. Ia pun sangat kagum dengan Seng Chon bermain piano. Kemudian, Hyojin pun mengajak Seng Chon untuk ngopi bareng di luar. Bersama dengan hal itu, si bapak juga nampak hadir untuk keluar gedung. Seng Chon yang melihat pun langsung memeluknya secara spontan untuk keduanya tidaklah berpapasan atau bertemu, yang akan mengubah takdirnya kembali. Ia pun berdalih bahwa ingin memeluknya saja. Juhi juga bertanya-tanya mengapa Seng Chon sangatlah mahir bermain piano, dan mengatakan ingin mengerjakan tugas bersama, serta beberapa hal yang selalu mengejutkannya. Seolah-olah Seng Chon adalah orang asing.
Si ayah pun selalu mengingatkan Juhi untuk berteman dengan orang yang setara dengan dirinya, agar kejadian di masa lalu tidak terulang kembali. Si ibu tiri pun memberitahu si bapak jika Seng John sangatlah piawai bermain piano dengan teknik bermainnya sama persis dengan Taeyong. Menariknya, si ibu menanyakan apakah dia benar-benar tidak memberikan warisan pada putra semata wayangnya. Tetapi si bapak beranggapan jika itu hanyalah selembar kertas yang setiap saat bisa dirubah berkali-kali. Tak disangka si bapak mengatakan jika warisan itu tak harus diberikan kepada putranya. Asalkan seseorang yang bisa melindungi harta dan perusahaannya, mungkin itu akan menjadi kandidat teratas. Tidak diketahui siapa orang yang dihubungi oleh si ibu tiri. Kemudian Seng Chuan mulai menyadari jika ia kehilangan surat itu. Lantas, ia pun mengajak Juhi untuk bertemu dengan si nenek, namun ia tak bisa menemukannya. Seng Chuan pun sangat rewas dengan Juhi mendatangi rumahnya, membuatnya kesal namun tidak bisa berbuat apa-apa. Seng Chuan pun menanyakan kenapa ia berkunjung ke rumah Seng Chuan, yang sangatlah sederhana, di dalamnya sudah pasti ada kecoa dan jamur. Dan ternyata Juhi sangat menyukai Seng Chuan. Bahkan ia meminta Taeyong untuk tidak menjelekannya lagi di depannya. Moon Ki yang mencoba menolong si kakak malah terkena bogem mentahnya. Ia salah paham terhadap Moon Ki, yang saat ini mereka berakhir di kantor polisi untuk menyelesaikannya. Si kakak yang notabene adalah pekerja salon menyarankan Moon Ki untuk mampir ke toko kapan-kapan. Ia berjanji akan memotong rambutnya dengan gaya kekinian. Singkat cerita, Seng Chuan pun menjadi penasaran dengan kejadian Taeyong di masa lalu sekitar 5 tahun lalu, khususnya di Amerika yang mengharuskannya meminum obat setiap hari. Di satu sisi, si ibu tiri merencanakan sesuatu untuk mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh Taeyong. Setelah mendapatkan informasi yang banyak mengenai Ah Mu-in, Seng Chuan bersama Moon Ki langsung menemuinya. Awalnya, Ah Mu-in meremehkannya karena di zaman sekarang masih ada saja orang yang menyebut pemuda sebagai tuan muda. Membuatnya sangatlah lucu. Mendengar perkataan Seng Chuan yang akan memberikan pelajaran kepada mereka, ia pun sangat marah. Ah Mu-in dan pengikutnya langsung patuh pada Seng Chuan yang ternyata Seng Chuan telah mengancamnya tentang latar belakang Ah Mu-in. Tak lama kemudian, mereka pun langsung meminta maaf pada keluarga Seng Chuan, membuat keheranan keluarga itu dengan tingkah laku Ah Mu-in. Seng Chuan bertanya pada Moon Ki tentang harga apartemen itu dan bagaimana dengan hati nurani seorang anak menjual kedua orang tuanya demi kekayaan. Lalu Sin memperlihatkan seorang wanita parubaya dengan penampilannya cukup bau dan berantakan, mencari seseorang yang tak lain itu adalah si nenek tua, penjual barang-barang ajaib. Dia juga menginginkan sendok emas ajaib tersebut, yang kini kondisinya cukup gila. Meskipun Taeyong menjadi miskin, ia kerap merasa sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Berbeda dengan Seng Chuan yang kini kerap kesepian dan cemburu melihat kedekatan Juhi dan Taeyong. Kemudian datanglah Hyojin memberitahukannya jika Janggun menaruh dendam kepadanya. Dan ia mengakui perubahan sikap Taeyong kini tak lagi menyebalkan dan banyak perubahan. Di malam harinya, ayah Nara terus memperhatikan Juhi setiap saat. Rupanya ia masih menaruh dendam kepada Juhi setelah apa yang menimpa anaknya. Seng Chuan yang kebetulan di sana menyadari jika pria itu sangatlah mencurigakan. Setelah Juhi keluar, ia pun tak segan untuk mengikutinya. Tiba-tiba, di saat itu, Seng Chuan langsung menyelamatkan Juhi karena sudah curiga dengan pria itu.
Lantas ia pun menceritakan tentang kejadian di masa lalu di mana Nara mencuri jam tangan Juhi, sehingga membuatnya dikeluarkan dari sekolahan atas kejahatan yang ia lakukan. Beberapa bulan Juhi mengetahui jika Nara sudah meninggal dunia karena penyakit leukemia akut. Sampai sekarang ayahnya membencinya. Juhi pun tersentuh dengan perhatian Taeyong yang cukup mengejutkannya. Seungcheon pun akhirnya mengetahui jika Juhi menyukai Seungcheon karena kasihan. Sama persis dengan Nara. Namun, Juhi membantahnya jika ia tetap menyukai Seungcheon. Melihat bekas luka cekikan, Seungcheon pun mencoba menurunkan rambut Juhi agar luka itu tidak bisa dilihat. Seungcheon yang terus bekerja keras untuk memuaskan si bapak terus mencari cara bagaimana bisa mengambil hatinya untuk menjadi pewarisnya. Hal itu juga sudah diketahui oleh si bapak jika Taeyong sudah mengetahui isi surat wasiat itu. Lantas Seungcheon pun meminta si bapak untuk merevisinya kembali. Ia pun mengatakan bahwa dia sudah banyak berubah setelah insiden 5 tahun yang lalu. Di pagi harinya, seperti biasa Seungcheon berangkat ke sekolah. Namun, kali ini ada yang berbeda, di mana ia melihat surat itu berada di dalam buku pelajaran. Selain itu, ia mendapatkan pesan jika Taeyong yang sekarang bukanlah Taeyong yang asli. Seketika, ia pun panik mencoba mencurigai setiap orang yang berada di kelas. Muncullah Taeyong dengan tatapan amarah sambil memegang HP-nya. Menatap satu sama lain. Seungcheon mencoba menghubungi nomor tak dikenal itu, akan tetapi bersama dengan hal itu HP Juhi berdering, sehingga membuat pertanyaan di benak Seungcheon. Saat ia akan memeriksa isi amplop itu, surat dari si nenek menghilang. Seungcheon pun bertanya pada Dongkyung yang telah menemukan surat tersebut. Ia menyadari jika Dongkyung tidak mengetahui isi surat tersebut. Seungcheon pun memikirkan pesan misterius itu yang sangat mengganggunya. Ia menyadari jika kemungkinan ada orang lain yang menukar orang tua dengan sendok emas ajaib, sama persis dengan dirinya. Ia pun mencurigai setiap orang yang berada di kelas terkecuali Juhi. Tetapi Seungcheon juga ragu dengan ia mengapa mengecualikan Juhi dengan perilaku Juhi sangatlah berbeda dari anak-anak orang kaya selayaknya. Di saat murid-murid mengikuti kelas eksperimen, Seungcheon mengambil kesempatan itu untuk mengetahui kebenaran yang ada. Merasa terancam dengan orang lain mungkin mengetahui identitasnya bahwa dia bukanlah Taeyong yang asli. Seungcheon pun menggeledah isi tas Juhi untuk mengetahui siapakah orang yang menghubungi Juhi. Sayangnya, aksinya diketahui oleh Juhi dengan Seungcheon mencoba memeriksa HP milik Juhi, sehingga membuat Juhi sedikit kesal dengan tingkah lakunya yang akhir-akhir ini sangatlah aneh. Pada akhirnya, ia pun memberitahu Juhi bahwa ia mendapatkan pesan misterius bahwa dia bukanlah Taeyong. Tiba-tiba, Taeyong membaca pesan itu bahwa Taeyong bukanlah Taeyong asli. Ia pun memperjelas pada Seungcheon bahwa bukan dirinya lah yang menjahilinya. Tak lama kemudian, Juhi menghampiri keduanya. Tetapi, Taeyong menahan Seungcheon untuk tidak melibatkan Juhi tentang permasalahan itu dan mengatakan Juhi adalah Juhiku. Sontak saja, Seungcheon pun sangat kesal dengan tingkahnya. Di malam harinya, polisi berhasil menangkap ayah Nara atas apa yang dia perbuat pada Juhi. Namun, ada yang aneh dengan ayah Nara secepat itu bisa ditangkap oleh polisi. Dan ternyata, Yeojin yang telah melaporkannya. Dia adalah pemilik rumah yang dikontrakan kepada keluarga Nara. Di pagi harinya, Seungcheon pun bertemu dengan Yeojin di area rumah duka. Ia mencurigai Yeojin lah yang mengirimkan pesan tersebut. Setelah ia mengetahui kejanggalan aneh di antara Nara dan Yeojin. Dan berpikir jika Nara asli adalah Yeojin. Dan sebaliknya, Yeojin adalah Nara. Serupa dengan Seungcheon yang memiliki sendok emas ajaib. Hal itu jadi pertanyaan bagi Yeojin dengan Taeyong mendadak ingin bertemu di tempat seperti ini. Lalu, Seungcheon pun berdalih ia harus mengetahui seluk-beluknya calon istrinya. Ada hubungan apa Juhi dengan Nara untuk memastikan apakah orang yang mengetahui identitasnya adalah Yeojin. Berbeda cerita dari versi Yeojin yang ternyata tidak terlalu mengenal Nara, ketimbang Juhi yang sangat dekat dengan Nara. Kecurigaan itu semakin besar dengan Yeojin menceritakan versi cerita dari Yeojin yang berbalik terbalik. Mendengar pengakuan dari Seungcheon, ia pun sangat marah.
kok tega menceritakan masa lalunya. Ia pun sangat marah dengan Juhi menceritakan masa lalu. Ketiganya yang ternyata adalah sahabat dekat. Secara spontan, Seng Chuan pun memanggil Nara pada Yeojin dan mengatakan jika Yeojin yang di depannya bukanlah Yeojin asli. Secara tak terduga, Yeojin juga mendapatkan pesan misterius itu. Dan lebih parahnya lagi, satu kelas mendapatkan pesan misterius tersebut. Semua murid pun sedikit kesal dengan lelucon Janggun. Taeyong yang merasa risih dengan tingkah Janggun yang tak bisa diam mencoba memperingatinya untuk tidak berisik. Janggun yang tak terima diomeli oleh Seng Chuan, ia pun sangat kesal terhadap Seng Chuan dan menanyakan kenapa Seng Chuan tak memakai sendok emas yang selalu dibawa-bawa setiap kali ia makan. Apakah ia benar-benar mempunyai sendok emas yang selalu ia bawa-bawa kemana-mana? Lantas, Taeyong pun mencari dan menanyakan keberadaan sendok emas itu. Di samping itu, Seng Chuan menjadi was-was dengan Taeyong sudah mengetahui sendok emas ajaib itu. Kini sisa waktu yang tersisa tinggal 7 hari lagi. Keesokan harinya, Seng Chuan pun tak membuang waktu. Ia pun membeli apartemen untuk keluarganya nanti. Dan membayangkan keluarganya hidup bahagia dengan bergelimangan harta setelah ia menukar nasibnya bersama Taeyong. Terlepas dari itu semua, si ibu tiri mengetahui kebenaran itu dan melaporkannya pada si bapak. Singkat cerita, Seng Chuan yang kebetulan lewat tak sengaja melihat aksi perkelahian itu. Penglihatannya pun teralihkan saat sang ayah diperlakukan kasar karena alasan membantu pendemo yang seharusnya dia itu melawan mereka. Karena aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh si ayah membuatnya dalam masalah dan terancam dipecat. Seng Chuan pun menghentikan tindakan si bos yang kasar terhadap ayahnya. Ia pun bertanya-tanya kenapa si ayah bekerja kuli bangunan yang seharusnya dia adalah seorang komikus dan sibuk menggambar. Seng Chuan mengira jika si ayah hanyalah mempedulikan impiannya saja. Tentu, tindakan yang dilakukan oleh ayahnya untuk mendapatkan uang agar putranya tak merasa malu terhadap si ayah yang pengangguran. Hati Seng Chuan pun terguncang mendengar perkataan si ayah. Kenapa ia baru memulainya? Kenapa ia tidak melakukan sebelumnya? Sin beralih dengan Taeyong mendatangi rumahnya untuk bertemu dengan Seng Chuan yang saat ini tidak ada di rumah. Si ibu tiri meminta Seng Chuan untuk membuat janji terlebih dulu kepada Taeyong sebelum ia datang ke rumahnya. Namun ia tak mempedulikannya dan langsung menerobos masuk saja. Selagi menunggu Seng Chuan, ia pun ditawari untuk minum kopi ataupun teh. Taeyong yang tak bisa minum kopi pastinya menolak tawaran minum kopi tersebut karena ia tak bisa tidur di malam harinya. Mau tak mau si ibu tiri pun menawarkan minuman lain pada Seng Chuan. Namun si ibu tiri terkejut dengan permintaan Seng Chuan yang ingin minum teh herbal dan ia juga pasti berbahasa Prancis yang sama persis dengan Taeyong. Si ibu tiri pun mengajaknya untuk menunjukkan kebolehan bermain piano. Selama Taeyong bermain piano, ia selalu dikejutkan dengan Seng Chuan sangat-sangat mirip dengan putra angkatnya. Juhi yang kini mendapat gaji pertama menghubungi Seng Chuan, mentraktirnya dengan uang hasil keringatnya sendiri. Di salah satu restoran yang waktu lalu ia sempat makan malam bersama Seng Chuan, Juhi merasa terkesan dengan sikap Taeyong yang akhir-akhir ini banyak berubah. Tidak lagi seperti dulu yang kekanak-kanakan. Juhi pun menanyakan kondisi penyakit Taeyong yang ternyata ia mengalami gangguan panik yang berlebihan setelah insiden penembakan di Amerika. Akhirnya, Seng Chuan pun mengetahui kebenaran dari kehidupan Taeyong. Secara mengejutkan, Seng Chuan mengakui pada Juhi bahwa ia mulai menyukainya dan perjodohan itu tidak akan dibatalkan. Singkatnya, Taeyong pun menunggu Seng Chuan di kamar Taeyong yang menjadi pertanyaan bagi si bibi dengan Seng Chuan mengetahui kamar Taeyong. Padahal ia belum pernah menginjakkan kakinya di kamar Taeyong. Kemudian, Seng Chuan pun panik mendengar kabar Taeyong berada di kamarnya dengan Taeyong sudah memegang sendok emas ajaib itu. Dia pun mulai panik ketakutan takut terjadi sesuatu.
kedatangannya untuk menanyakan sendok emas miliknya yang mungkin berada di rumah Taeyong. Tetapi Taeyong menganggap sikap dari Seung Cheon sangatlah berlebihan dengan masalah sendok makan tersebut. Lalu datanglah si bapak yang melihat kehadiran Seung Cheon. Namun mendengar suara dari si bapak tersebut, Taeyong langsung ketakutan dengan si bapak. Ia pun mencoba menghindarinya agar cepat keluar dari rumah itu. Taeyong yang notabene sangatlah takut dengan si bapak tak bisa menghilangkannya, meski ia sudah menjadi Seung Cheon. Gangguan panik itu kumat setelah ia mengobrol dengan si bapak, sehingga ia pun sangat tersiksa dengan penyakit tersebut. Mendengar putranya sedang kesulitan, si ayah pun langsung pergi menemuinya. Karena tak minum obat, Taeyong pun sangatlah ketakutan. Ia mulai sesak napas seolah-olah ia akan mati saat ini juga. Beruntung si ayah berhasil menyelamatkannya. Sin beralih pada Yeojin bersama Janggun yang ternyata Janggun bukanlah pelaku yang sebenarnya. Atas pesan misterius itu ke setiap murid. Dan itu semua adalah perintah dari Yeojin. Yang kemungkinan ia mengetahui identitas dari Taeyong dan Seung Cheon. Ternyata ia adalah wanita yang di awal scene episode kedua mengambil HP dari Taeyong. Yeojin lah pelaku yang telah melaporkan mereka berdua ke polisi. Dugaan Seung Cheon pun benar jika Yeojin adalah Nara asli. Ia mempunyai sendok emas ajaib sama persis dengan Seung Cheon. Ketika dia remaja, si ayah seringkali memukulinya atas masalah sepele. Dan dia juga adalah pecandu miras. Dalam pelariannya, ia tak sengaja melihat si nenek tua sedang menjajahkan barang-barang antik. Ia dijanjikan akan menjadi orang kaya jika membeli sendok emas ajaib itu. Mendengar hal tersebut, ia pun mulai tergiur. Nara pun menukar orang tuanya dengan Yeojin, yang saat itu Yeojin sedang sakit parah, di mana ia mengidap penyakit leukemia akut. Secara permanen, Nara menjual orang tuanya dengan sendok ajaib itu, mengubah takdirnya menjadi anak orang kaya. Di tempat lain, Seung Cheon menyuruh Moon Ki untuk mendekati kakaknya, mencoba membujuk untuk pindah ke apartemen yang sudah ia beli. Dengan begitu, rencananya akan lancar karena si kakak tipe cewek yang matre. Lantas, ia pun menceritakan pada keluarganya untuk segera pindah ke apartemen dengan sewanya sangatlah murah. Sayangnya, Taeyong menyadari jika itu adalah ulah dari Seung Cheon. Di tempat lain, Seung Cheon dikejutkan dengan kedatangan seorang pria. Tanpa tahu siapakah dia sebenarnya, Seung Cheon menjadi kebingungan dengan kedatangan Paman Jun Tae, yang merupakan adik dari si ibu tiri. Akan tetapi, si bapak nampaknya kurang suka dengan kedatangannya. Baru sampai saja ia sudah disuruh pergi lagi. Awalnya terlihat seperti baik-baik saja, tak ada yang aneh dengan hubungan keduanya. Tiba-tiba, Jun Tae sepertinya sangat mengenal Taeyong dengan apa yang ia lakukan di Amerika di masa lalu. Seung Cheon pun langsung berlari ketakutan sambil menangis mendatangi rumah lamanya. Namun, ia dikejutkan dengan mereka sangatlah bahagia dengan hal-hal sederhana. Seung Cheon pun berpikir untuk tidak kembali lagi kepada mereka dengan keluarganya sangatlah bahagia. Keesokan harinya, waktu yang tersisa bagi Seung Cheon menjadi anak orang kaya akan habis hari ini. Ia pun berhak kembali menentukan keinginannya apakah ia akan kembali pada keluarganya atau meneruskan menjadi anak dari Pak Huang. Lalu Taeyong pun menolak apartemen yang ditawarkan oleh Seung Cheon. Ia berpikir jika semua itu alasannya adalah Juhi karena keduanya mencintai wanita yang sama. Berbeda dengan Taeyong yang tak mempedulikan uang. Meski ia adalah orang miskin, tak akan pernah menukar hal apapun hanya demi cuan, bos. Sontak saja, Seung Cheon terkejut dengan pernyataan Taeyong yang lebih memilih keluarganya ketimbang uang. Dan lebih memilih hidup miskin karena ia sangatlah bahagia, bebas melakukan apa saja yang ia lakukan tanpa ada yang membatasinya.
daripada hidup kaya ia menderita dan tersiksa dengan keluarga kaya yang selalu menekannya setiap saat. Sin beralih pada ayah Seng Chen yang harus menghadapi pendemo yang semakin anarkis dan brutal, menolak keras pembongkaran paksa tersebut. Keduanya pun mendapat kabar jika ayah Seng Chen mengalami kecelakaan di tempat kerja. Sontak saja, keduanya langsung panik dan langsung pergi bergegas ke rumah sakit. Seng Chen yang terlebih dulu sampai langsung mencari ayahnya. Ia pun menemukan ayahnya terluka cukup parah. Berulang kali memanggil sang ayah. Ia pun dikejutkan dengan si bapak ternyata berada di samping ayah Seng Chen sejak tadi dan mendengar semua perkataan putranya itu.